Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi lagi di Berbah ya, Yogyakarta. Ini lagi laras burung perkutut punya Mas Rahmat Berbah. Juragane pitik, di juragane pitik kutute akeh banget. Di atas masih ada, atas ini sana juga masih ada, depan juga masih ada. Di pinggir sawah ini, lewat pinggir sawah. Ini di musola, saya di musola, ini di pinggir sawah. Jadi acara apa ya? Silaturahmi. Tapi Mas Rahmatnya ini lagi berangkat plesiran ke pantai. Nah, ini saya disuruh istirahat dulu di sini dan mendengarkan suara burung perkutut ini. Banyak banget kutut ini, banyak banget ini. Suasananya juga asri ya di pinggir sawah ini. Jadi burung perkutut itu cepat manggung kalau di pinggir sawah seperti ini. Cepat manggung, cepat gayer, cepat gacor. Jadi untuk teman-teman maupun sedulur-sedulur semua, beruntunglah kalau yang mempunyai rumah pinggir sawah karena bisa mempercepat burung perkutut itu cepat manggung seperti itu. Jadi untuk burung perkutut yang rumahnya pinggir sawah, pinggir istilahnya saung ya, burung perkutut itu cepat manggung, cepat bunyi. Karena apa? Seperti di alam liar ya, seperti di alam habitat aslinya, istilahnya seperti itu. Sawah itu belakangnya sawah, hamparan sawah yang melekat ya, hamparan sawah dari sana. Ini saya tadi saya perjalanan dari Magelang, ke Jogja di Berbah atau sebelah timurnya Bandara Adi Sucipto, Bandara Lama. Nah seperti inilah kondisinya. Jadi ini tip yang bermanfaat, apa ya istilahnya, kalau burung perkutut itu jarang bunyi di bawah jalan-jalan ke sawah, ke saung, ke apa ya istilahnya, di pinggir-pinggir sawah lah, dicandalkan di pinggir-pinggir sawah ataupun di pinggir-pinggir tegalan, otomatis burung perkutut itu adaptasi dengan lingkungan alam aslinya ya. Jadi mengingatkan burung perkutut tersebut pada waktu pas di alam liarnya, jadi rajin bunyi. Nah, itu untuk solusi burung perkutut macet, itu harus bagaimana, itu seperti itu. Itu terapi yang sangat bagus untuk burung terapi perkutut macet supaya rajin manggung lagi. Bisa digantang di pinggir-pinggir sawah. Nah, seperti ini, nah itu seperti ini. Dia birahinya memuncak, tinggi, berkurang lagi. Dan birahi lagi, birahinya cepat naik dan rajin bunyi seperti itu. Nah itu tip dari saya seperti itu. Pokoknya sekian dulu ulasan-ulasan dari saya, tip perkutut macet yang ditaruh di pinggir sawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu tak lupa pula saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.